Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Buna di channel Nuzula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Oh iya, siapa nih yang udah nunggu-nunggu vlog Buna? Maafin ya, karena kemarin itu Buna lagi sakit dan suaranya tuh habis gitu, jadi nggak bisa dubbing. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat lagi. Nah, di video kali ini Buna mau bongkar hasil belanjaan kemarin ya, yang Buna beli di Galaxy Boyolali. Nah, yang pertama ini Buna ambil sabun cuci baju, ada Soclean itu yang khusus matic ya. Terus juga ada Downy, ada hand soap. Terus ini Buna juga beli Rapika, dan Rapikanya itu pas lagi ada promo, beli berapa ya? Pokoknya beli 3 ini ada promo gitu, harganya lebih murah gitu. Ya udah deh, Buna ambil aja. Lanjut, Buna ambil pengharum ruangan dari By Fresh yang aromanya tuh strawberry. Terus Buna juga ambil sabun cuci piring yang dari ekonomi ini, yang apa ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Buna ambil 2 pcs. Terus ini kebutuhannya adik nih, ada minyak telon, ini minyak kayu putih untuk kakak. Terus ini untuk ayah nih, deodoran. Terus juga apa ini, fresh care ya. Terus ada minyak rambut untuk ayah juga. Lanjut lagi, sekarang ke bahan makanan. Di sini Buna beli beras. Buna tuh sebulan cuma habis 5 kilo aja, termasuk irit gak sih? Karena ayah sama aku tuh jarang banget ya sarapan di rumah gitu. Terus lanjut lagi, ini ada gula satu aja. Terus juga tepung serbaguna ya, Buna milih yang besar. Terus juga ada apa nih, minyak goreng. Terus ada margarin dan tisu nih, yang lagi emang butuh banyak ya, apalagi punya baby tuh boros banget tisu, dikit-dikit tisu, dikit-dikit tisu. Karena di rumah masih ada 2, ini Buna ambil 3 aja. Buna ambil yang Jolly karena harganya murah ya. Terus Buna ambil teh juga. Buna ambil yang sari wangi ya, 2 pcs. Dan ini bumbu-bumbuan, ada garam, kaldu jamur. Karena kaldu jamurnya tuh boros, jadi Buna ambil 2. Terus ada kaldu ayam dan juga kaldu sapi. Lanjut, sekarang ini nih stok mie. Nah, minyak kemarin tuh udah lumayan ya, kepake banyak. Jadi ini Buna juga belinya lumayan banyak. Ini Buna ambil Indomie goreng 5 pcs. Buna tuh sebenarnya gak terlalu suka Indomie goreng ya, sukanya tuh yang mie sedap. Ada yang sama gak sih? Terus kalau untuk yang kuah-kuah, seperti biasa Buna tuh ambilnya yang pedes-pedes. Ini ada selera pedas, ada mie gaga, dan juga ada mie sedap yang apa nih, Singapura itu loh, enak banget sih itu, kayak ada santan-santannya gitu. Lanjut ke jajanan, ini ada oat, terus juga ada permen yupi untuk si Juna. Terus Buna ambil kental manis juga, ini ayah sih wajib tiap pagi ya. Terus juga apa ini, minuman sachetnya ada cappuccino, terus juga ada good time, ini aku sih yang pengen. Terus ini ada Coco Crunch untuk Juna pastinya ya. Dan ini mie enak, ini aku juga suka sih, Juna juga suka, jadi ya sama-sama aja. Nah, ini stok minuman, ini Buna beli teh pucuk ya, teh pucuk yang gak besar, jadi kecil-kecil gitu, jadi pas banget sekali minum. Ini Buna beli 6 pcs. Jadi setiap bulan tuh Buna belinya tuh beda-beda gitu ya, untuk jajanannya sesuai keinginan kita aja pas waktu beli gitu. Terus ini Buna juga beli biskuit yang kecil-kecil gini untuk bekal sekolah Juna, karena Juna tuh kalau sekolah dia tuh laparan gitu, jadi harus bawa bekal. Nah, untuk minuman lagi Buna juga beli buah vitamin, biar apa ya, biar kadang tuh kalau malas ngejus ya kita minum buah Vita aja gitu. Ini Buna beli yang kecil-kecil aja, dan ini yang rasa jambu ya. Nah, terus ini nih yang paling utama nih, susu UHT atau susu kotak untuk Juna, karena Juna tuh setiap sekolah pasti bawa ini. Dan Juna sekarang itu udah jarang banget minum susu botol ya, bahkan udah gak pernah loh. Nah teman-teman, jadi ini dia hasil belanja bulanan aku bulan ini ya. Maafin karena bagus sempat menata dan bongkarnya sekarang, padahal belanjanya udah lumayan lama ya. Gak apa-apa, oke, habis ini aku langsung tata-tata aja. Yuk tonton terus ya videonya.
Nah ini dia, karena si adik Shena tuh bangun dan dia lumayan rewel ya. Sebenarnya gak rewel banget sih, cuma kalau ditinggal dikit terus dia bangun gitu, nanti videonya gak selesai-selesai dong. Ya udah deh, ini Bunda gendong aja. Dan Bunda tuh seneng banget loh punya gendongan ini dari Lilbo. Ini tuh instant wrap gendongan gitu, dan enak banget cara gendongnya tuh M-shape gitu. Jadi tuh bener-bener direkomendasiin ya dari dokter anak gitu. Cara gendong M-shape itu bagus untuk perkembangan si adiknya, si anaknya gitu. Karena ini tuh M-shape itu seperti waktu dia tuh di dalam kandungan, jadi bagus banget. Ini tuh bukan dipekeh ya Bun, biasanya kalau orang-orang tua atau orang zaman dulu tuh taunya kayak gini tuh dipekeh, padahal ini bukan dipekeh, ini tuh M-shape. Jadi lututnya itu lebih tinggi daripada pusar atau sejajar ya, pokoknya kayak gitulah. Jadi ini bukan pekeh, ini tuh M-shape ya. Nah kayak gini, dan ini tuh enak banget dipakai untuk aktivitas gitu ya. Nah ini Bunda timang-timang dulu biar si adek bobo. Dan dia tuh nyaman banget loh digendong pakai M-shape ini. Jadi bisa deh ini dipakai untuk jalan-jalan atau nge-mall gitu. Nah kalau kayak gini kan tangan dua-duanya tuh bebas. Jadi apa ya, jadi membantu banget untuk kita gitu kan. Bisa sambil kerjaan terus juga kegiatan gitu, jadi beres semua. Anak nyaman, bundanya juga nyaman, terus juga kerjaan beres kayak gitu loh. Nah lanjut, ini Bunda mau nata-nata dulu ya. Nah ini tuh Bunda ambilin dulu untuk stok mie-nya yang tadi Bunda beli. Terus mau Bunda taruh di storage-nya sini. Nah kemarin tuh masih ada sisaan beberapa mie. Ini langsung aja Bunda gabungin ya. Nah ini tuh Bunda suka banget ya sama tempatnya, karena pas banget gitu sama mie. Jadi pas gitu loh, dan juga pas banget untuk sebulan tuh pasti sisa beberapa gitu. Jadi enggak kurang, enggak lebih, tempatnya tuh pas dan enak banget. Lanjut, nah storage yang besar ini tuh isinya tuh macam-macam banget. Ada minyak, ada gula, ada teh, ada minuman-minuman, terus juga ada apa nih, bumbu-bumbu kayak gitu. Jadi ini emang Bunda pakai untuk semuanya ya. Jadi biar kalau mau cari tuh gampang di sini gitu. Nah ini Bunda tata untuk minyak, gula, terus margarin, kaldu-kaldu kayak gitu Bunda tata supaya ngambilnya gampang. Oke, udah selesai untuk stok-stok bahan dapurnya. Lanjut sekarang ini sabun-sabun, ada sabun cuci tangan dan juga sabun cuci piring. Nah ini langsung Bunda tata aja. Ternyata tuh sabun cuci tangannya tuh masih ya beberapa, tapi gak apa-apalah untuk stok. Jadi bulan depan Bunda udah gak beli nih untuk sabun cuci tangannya, karena masih banyak. Lanjut, ini Bunda juga mau tata untuk minuman-minuman. Nah ini minuman yang tadi Bunda beli ya, ada teh pucuk, terus juga ada apa tuh, buah vita, dan kemarin masih ada sisaan kacang hijau. Jadi Bunda tata aja di sini ya. Masih ada beberapa kacang hijau, Bunda tuh juga suka ya sama kacang hijau, tapi juga gak setiap hari Bunda minum kok, gantian gitu, kadang buah vita, kadang apa tuh kacang hijaunya, kadang juga ngejus sendiri kayak gitu. Nah ini susu kotaknya Juna. Juna tuh suka banget yang rasa strawberry, jadi Bunda beliin banyak banget yang strawberry. Untuk yang coklat dan vanilla Bunda beliin cuma 2 pieces aja. Oke, udah beres deh untuk stok minumannya. Lanjut sekarang Bunda mau refill beras. Nah ini si adik tuh anteng banget ya kalau udah digendong kayak gini tuh, dan enak gitu Bunda jadi bisa bergerak-gerak gitu kan, karena tangan dua-duanya bisa bergerak ya. Jadi enggak kalau gendong biasa itu kan tangan kirinya tuh megangin kepala si adik ya, jadi enggak bisa kayak gini. Nah ini stok berasnya tuh tadi masih ada sisaan sedikit, paling 2 kali masak, terus langsung Bunda isi lagi. Oke, untuk berasnya udah selesai. Lanjut sekarang untuk bumbu-bumbunya. Nah ini Bunda siapin dulu untuk botol dan juga toples bumbunya yang habis-habis, langsung Bunda ambilin ya.
Jadi kalau udah sebulan, dua bulanan. Kalau udah 2 bulan, ini bumbunya nggak habis-habis, itu tuh Buna buang ya, jadi Buna ganti yang baru. Tapi kalau masih sebulan gitu masih Buna biarin, karena masih menurut aku masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah 2 bulan gitu pasti Buna buang dan Buna ganti ya. Nah ini ada kaldu ayam, terus juga kaldu sapi, kaldu jamur, terus ada garam juga, gula, saus, dan juga kecap. Jadi Buna tuh isi yang habis-habis aja ya. Kalau kaldu jamur itu beneran deh boros banget menurut aku, karena aku suka masak pakai kaldu jamur, lebih sedap gitu loh. Dan si Juna juga ya, kalau untuk masak si Juna, Buna selalu pakai kaldu jamur, nggak pakai kaldu ayam atau kaldu sapi, tapi cuma pakai kaldu jamur dan garam aja. Karena menurut aku lebih sehat juga ya untuk kaldu jamur ya. Nah udah untuk bumbu-bumbunya, ini sekarang gula ya. Gula ini tuh kemarin dikasih mama aku, jadinya enggak bermerek. Tadi Buna udah beli gulaku ya, tapi untuk stok aja, ini Buna buka yang lama dulu. Oke, udah sekarang kopi. Nah, kopi ini masih ada sisaan 5 pcs kayaknya. Ini langsung aja Buna refill lagi, karena kalau ada tamunya ayah tuh pasti requestnya kopi ya. Jadi benar-benar butuh banyak gitu untuk kopi. Oke, untuk kopinya udah beres. Lanjut sekarang untuk saus dan juga kecapnya. Nah, sausnya ini tuh kemarin masih ada sisaan Del Monte. Jadi untuk Del Monte saus ini tuh bisa dipakai 2 kali refill ya, karena ini kukannya tuh besar. Dan nanti kalau masih sisa itu Buna taruh di kulkas kayak gitu. Nanti kalau habis baru Buna refill deh sausnya. Nah, kalau kecap ini Buna pakainya yang segini-gini aja supaya cepat habis gitu ya. Oke, udah beres deh untuk bumbu-bumbunya. Lanjut Buna taruh ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi bumbu-bumbunya Buna taruh di sini supaya kalau masak tuh langsung gercep gitu loh. Langsung sat-set gitu ya, selesai gitu. Nah, ini saus dan juga kecapnya ada di sini. Nah, ini yang terakhir nih, refill di bagian laundry room. Ada sabun cuci baju, terus juga pewangi, ada Rapika dan juga Super Pal ya. Jadi Buna taruh di sini semua. Nah, ini Buna tata-tata dulu, Buna mau refill untuk sabun bubuknya. Nah, ini tapi juga belum habis. Jadi masih Buna simpen ya ini untuk plastiknya, enggak apa-apa deh. Terus juga untuk yang refill-refill Buna taruh di keranjang sini supaya nanti kalau ngambil tuh gampang gitu ya. Nah, untuk yang botol-botol Buna taruh di raknya. Oke, teman-teman, alhamdulillah udah selesai ya video Buna kali ini. Semoga video-video aku tuh selalu menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan main-main ke Instagram aku ya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.